Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Horas, renungan bagi kita hari ini 6 September 2021. Bertema hidup sebagai anak-anak terang. Diambil dari Efesus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Pernahkah kita mendaki gunung di malam hari tanpa senter? Ketika kegelapan tiba, navigasi hampir tidak ada. Mungkin dari antara kita ada yang membenci alam bebas dan mendaki gunung. Atau, jika kita belum pernah mendaki gunung di malam hari, mungkin kita pernah mengalami pemadaman listrik di rumah kita. Saat listrik mati di rumah, kita berada dalam kegelapan, mencoba mencari senter sambil berharap kita tidak menabrak meja atau menginjak mainan anak-anak. Kegelapan membuat kita bingung. Kegelapan itu membuat kita takut. Kegelapan melumpuhkan kita, dan kegelapan membatasi kita. Ketika Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di kota Efesus, dia memerintahkan mereka untuk hiduplah sebagai anak-anak terang, dan jangan terjerat ke dalam kegelapan dosa yang dulu pernah membatasi mereka. Orang Kristen harus hidup sebagai orang-orang yang memiliki terang Tuhan. Gambaran terang dan gelap mengacu pada keadaan rohani seseorang. Kematian, rasa bersalah, dan keterpisahan yang dibawa oleh dosa adalah kegelapan. Berjalan dalam kegelapan berarti bahwa seseorang hidup dalam dosa dan memuaskan keinginan berdosa. Sedangkan hidup, kasih karunia, cinta, dan belas kasihan adalah terang. Sejatinya Tuhan adalah Sang Terang. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata bahwa Dia adalah terang dunia. Orang Kristen itu terang. Mereka tidak hanya berjalan dalam terang, jiwa mereka telah diubahkan oleh terang Yesus dan memancarkan terang Yesus. Melalui pengorbanan Yesus, orang Kristen memiliki terang Yesus dan mampu berjalan dalam hidup baru yang Yesus berikan. Kita tidak lagi terjebak oleh kegelapan, tetapi berjalan dalam kebenaran. Keselamatan memungkinkan kita untuk hidup menyerahkan hidup lama dan memegang hidup baru yang kita miliki di dalam Kristus. Hidup dalam terang menghasilkan kebaikan dan kebenaran dan menyenangkan Allah. Terang itu memberikan penglihatan. Terang itu memberi arah. Terang itu membawa pembebasan. Terang itu memberikan perspektif. Terang itu mengalahkan kegelapan. Demikianlah hendaknya hidup orang-orang percaya. Pertanyaan untuk direnungkan. Dalam bidang kehidupan apa saya tergoda untuk berjalan dalam kegelapan? Kegiatan dosa atau tindakan apa yang perlu saya bawa ke dalam terang Yesus untuk menemukan kebebasan dan pengampunan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah menerangi kami melalui Yesus Kristus. Tolong kami agar tetap berjalan dalam terang dan menjadi terang bagi dunia. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan, tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.